Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kalimantan Tengah melaksanakan konsolidasi dan pendidikan politik terhadap pengurus partai tersebut, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Lamandau, yang dilaksanakan di Gedung Gawi Barinjam pada Sabtu lalu. Kegiatan yang dihadiri oleh Koordinator DPP Partai Gerindra Regional Kalimantan, Danang Wicaksono, Ketua DPD Partai Gerindra Kaldeng yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, yaitu Haji Iwan Kurniawan, serta seluruh Ketua DPC, perwakilan PAC Partai Gerindra Dapil Kalteng 3 yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Koordinator DPP Partai Gerindra Regional Kalimantan, Danang Wicaksono, mengatakan walaupun tahun 2024 masih jauh, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena untuk penguatan kader partai, dan kegiatan tersebut juga dilakukan dalam rangka merefleksi kembali kepada kader untuk kesiapan memasuki tahapan pemilu nantinya. Dari DPP ya, perlu dilaksanakan oleh DPD di masing-masing provinsi untuk segera melakukan konsolidasi sebagai amanat dari Kongres Luar Biasa 2020. Bagaimana nanti penguatan struktur, penyiapan bacaleg nantinya ke depannya akan bertanding 2024, karena dari DPP sudah menyampaikan kepada DPD dan diteruskan kepada DPC bahwa di pada 2024 sebagai kami sebagai partai politik yang ingin memperbaiki kondisi masyarakat harus menargetkan menjadi pemenang pemilu. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Sukamara Haji Ahmad Darsoni mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi dan pendidikan politik bagi kader yang narasumbernya disampaikan oleh KPU dan Bawaslu ini sangat penting dilaksanakan bagi seluruh kader agar nantinya seluruh kader siap di lapangan. Tidak lain ini hanyalah konsolidasi partai dan lagi pembelajaran politik untuk kader-kader kita di tingkat kecamatan. Jadi penting itu untuk dilakukan bagaimana tadi arahan, maka kami pematerinya dari KPU dan Bawaslu agar kami memiliki kader yang tangguh di lapangan. Tidak lagi selama ini yang kami rasakan kader-kader ini untuk berargumentasi masalah sakti dan sebagainya tidak tahu. Jadi ini penting untuk pembelajaran politik. Jadi saya kira itu intinya, dan juga kami siap garisan partai dari pusat sampai daerah siap kita di lapangan apapun yang arahan dari pusat kami tetap laksanakan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.